Oke, materi matematika di kelas 5 di tema 1 yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan berbagai macam jenis pecahan. Tapi Ustazah Riris akan menjelaskan 3 materi dulu. 1, penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda. 2, penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dengan penyebut yang berbeda. Dan 3, penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Oke, stay tune dan selamat menonton. Baiklah anak-anak, materi pertama yang akan kita bahas yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dengan penyebut berbeda. Yuk, sama-sama kita saksikan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Pastikan penyebutnya sama. 2. Jumlahkan angka pembilangnya. 3. Sederhanakan jika diminta jawaban yang paling sederhana. Berikut contoh soalnya. Nomor 1, 2 per 5 ditambah 1 per 5. Nomor 2, 2 per 4 ditambah 1 per 3. Nomor 3, 4 per 5 ditambah 2 per 4. Cara mengerjakannya bagaimana ya? Yuk kita bahas sama-sama. Nomor 1 dulu, 2 per 5 ditambah 1 per 5. Lihat di langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, pastikan penyebutnya sama. Di situ ada 5, ada 5, sudah sama. Berikutnya langkah yang kedua, jumlahkan angka pembilangnya. 2 ditambah 1, tinggal dijumlahkan saja ya. 3 per penyebutnya sama, langsung ditulis 5. 3 per 5 hasilnya sudah dalam bentuk sederhana kan? Oke, kalau sudah dalam bentuk sederhana berarti ya sudah. Jawabannya 3 per 5 saja, seperti itu. Sekarang kita lanjut soal nomor 2. 2 per 4 ditambah 1 per 3. Kita pastikan dulu penyebutnya. Di sini penyebutnya sudah berbeda ya. Di situ ada 4 dan 3. Beda penyebut, maka harus disamakan dulu. Cara menyamakannya yaitu dengan menggunakan KPK. KPK dari siapa? Ya, KPK dari penyebutnya. Penyebutnya di situ ada 4 dan 3. 4, 8, 12, 16, 20 dan seterusnya. 3, 6, 9, 12, 15, 18 dan seterusnya. Setelah itu, setelah kelipatannya sudah ditulis, cari kelipatan yang sama tapi paling kecil. Cari kelipatan yang sama dan yang paling kecil, yaitu angka berapa? Angka 12 ya. Oke, kalau sudah ketemu angka 12, maka angka 12 tadi adalah KPK-nya, yaitu kelipatan persekutuan terkecil. KPK-nya digunakan untuk penyebut, jadi penyebutnya per 12. Kalau sudah penyebutnya per 12, sekarang kita harus mengisi pembilangnya. Bagaimana cara mengisi pembilangnya? Caranya seperti di kelas 4, 12 dibagi 4 dikalikan dengan pembilangnya yaitu 2. Jadi 12 dibagi 4 dikalikan 2. Kalau dituliskan caranya seperti ini. Kalau sudah tinggal dihitung, 12 dibagi 4 dikali 2 sama dengan 6. Kalau sudah
Pecahan yang satunya lagi juga sama caranya. 12 dibagi 3 dikalikan 1 sama dengan 4. Langsung ditulis ya. Kalau sudah, jumlahkan angka pembilangnya karena penyebutnya sudah sama. Jadi tinggal dijumlahkan 6 ditambah 4, 10 per 12. Setelah itu, langkah yang ketiga. Sederhanakan jika diminta jawaban yang paling sederhana. Kamu cek dulu 10 per 12. Apakah ada bentuk paling sederhananya? 10 per 12 bagaimana cara menyederhanakannya? Caranya seperti di kelas 4 dulu ya. Kita cari FPB-nya atau faktor pembagi terbesar. Bisa menggunakan pohon faktor ya. Yuk, Ustazah tunjukkan caranya mencari faktor pembagi terbesarnya, yaitu mencari FPB dari 10 dan 12. Nah, yuk kita tuliskan dulu faktor-faktornya dulu 10. Oke, faktor dari 10 yaitu 2 dan 5. Berikutnya faktor dari 12 yaitu dibagi yang paling kecil dulu ya, dibagi 2 dulu. Hasilnya 6. Bisa dibagi lagi dengan 2, hasilnya 3. Nah, 3 sudah enggak bisa dibagi lagi ya. Ya, 3 dibagi 3 nanti ya sama dengan 0. Dari sini akan ada FPB-nya. Faktor pembaginya 2. Kalau 10 2 sama 5 kali 5, kalau 12 2 pangkat 2 kali 3. Mencari FPB-nya, cari yang sama dan pangkat paling kecil. Yang sama angka berapa? Yang sama angka 2. Tapi di situ ada 2 sama 2 pangkat 2. Benar ya? Maka yang dipilih berapa? Ayo. Yang dipilih 2 ya. Jadi 2 jadi FPB-nya. Nah, kita tulis dulu 2 FPB-nya. Kalau sudah ketemu FPB-nya 2, kita kembalikan lagi ke soalnya, ke yang tadi. Jadi 10 dibagi 2, 12 juga dibagi 2, yaitu 5/6. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah bentuk yang paling sederhana. Materi yang selanjutnya yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Bagaimana cara mengerjakannya? Ya, cara mengerjakannya ada 2 cara. Yuk kita bahas cara apa saja ya. Cara yang pertama yaitu langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Rubah ke bentuk pecahan biasa. 2. Pastikan penyebutnya sama. Dan 3. Hitunglah nilainya. Berikutnya, yang keempat, yaitu sederhanakan jawaban jika diminta menyederhanakan. Berikutnya, cara yang kedua. Di cara yang kedua yang pertama, yaitu memisahkan nilai bilangan bulat dan nilai pecahan. 2. Menghitung nilai bilangan bulat dan nilai pecahan. Dan yang ketiga, menggabungkan nilainya. Yang keempat, yaitu sederhanakan jawaban jika diminta menyederhanakan. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal dengan menggunakan cara 1. Ada 2 soal seperti di layar ya. Berikut pembahasannya, yang nomor 1 dulu. 3,
1/3 ditambah 2 1/2. Rubah ke bentuk pecahan biasa. Yuk kita rubah dulu ke bentuk pecahan biasa. 3 1/2 dirubah menjadi 10/3. Berikutnya 2 1/2 menjadi 5/2. Kemudian langkah yang kedua, pastikan penyebutnya sama. 3 sama 2, penyebutnya masih belum sama. Untuk menyamakannya, bagaimana ya? Untuk menyamakannya, kita cari KPK dari 2 dan 3. Kelipatan persekutuan terkecil ketemu. Nilai KPK-nya adalah 6. Jadi, kita penyebutnya dirubah menjadi per 6. Seperti itu. Berikutnya kita hitung nilai pembilangnya. Nilai pembilangnya dihitung dengan cara 6 dibagi 3 dikalikan 10. Dibagi penyebut yang lama dikalikan pembilangnya. Hasilnya seperti di layar ya. Kalau sudah dipastikan penyebutnya sama, hitung nilainya. Pembilangnya dijumlahkan, 20 ditambah 15 sama dengan 35. Setelah itu, belum sederhana, kita harus menyederhanakan dulu. Cara menyederhanakannya pakai FPB yang kemarin ya. 35 per 6 jadi 55 per 6. Sudah dalam bentuk yang paling sederhana. Contoh yang kedua, pengurangannya. Sama, rubah ke bentuk pecahan biasa dulu. Sudah dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa, setelah itu memastikan penyebutnya sama. Memastikan penyebutnya sama dengan cara mencari KPK-nya. KPK dari siapa? 3 dan 2. KPK tadi dari 3 dan 2 tadi sudah dihitung, yaitu 6 ya tadi ya, didapat dari persekutuannya atau kelipatannya. Setelah ketemu KPK-nya 6, kita hitung cari pembilangnya. 6 dibagi 3 dikalikan 10. Itu ada yang salah ya, harusnya 10 tapi di situ tertulis 20. Tapi hasilnya alhamdulillah benar, 20 per 6 dikurangi 15 per 6. Sama dengan 5 per 6. 5 per 6 sudah dalam bentuk sederhana. Maka tidak perlu disederhanakan lagi. Berikutnya, cara yang kedua. Tadi langkah-langkahnya sudah tertulis ya. Contoh soalnya sama ada 2. Yuk kita bahas langkah-langkahnya untuk mengerjakan. Soal nomor 1 dulu. Penjumlahan 2 1/4 ditambah 1 2/4. Memisahkan nilai bulat dan nilai pecahannya. Nilai bulat 2 1/4, 2 dan 1. 2 ditambah 1 dikumpulkan. Pecahannya setengah ditambah 1/4 juga dikumpulkan. Setelah itu menghitung nilai bulat dan nilai pecahannya. Masing-masing dihitung ya. Setelah itu, nilai pecahannya tadi belum sama, kita samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK-nya. Setelah sama langsung dijumlahkan. Setelah dijumlahkan ketemu hasilnya. Setelah ketemu menggabungkan nilainya. 3 ditambah 3 per 4 sama dengan 3, 3 per 4. Setelah itu sederhanakan jika diminta. Kalau sudah sederhana ya sudah. Oke, pembahasan soal yang kedua, yaitu bentuknya pengurangan, soalnya tetap. Memisahkan nilai bulat dan nilai pecahan. 3 sama 1 dikumpulkan, bulat, pecahan, dan pecahan dikumpulkan. Setelah itu dikurangin, tapi tanda pemisahnya antara bulat sama pecahannya tetap ditambah ya. Oke, 3 dikurangin 1 sama dengan 2. 12 per 10 dikurangin 5 per 10 sama dengan
7 per 10 menggabungkan nilainya. Jadi nilainya digabungkan. 2 ditambah 7 per 20. 2, 7 per 20. Sudah sederhana. Materi matematika yang selanjutnya atau materi yang ketiga yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Bagaimana cara mengerjakannya? Berikut adalah langkah-langkah mengerjakannya. Langkah yang pertama yaitu letakkan angka sesuai nilai tempatnya. Tanda koma harus lurus. Dan yang kedua, tambahkan 0 agar bilangan memiliki panjang sama. Yang ketiga adalah kurangkan atau tambahkan, jangan lupa koma desimalnya. Berikut contoh soal dan pembahasannya. Contoh soal yang pertama adalah 0,23 ditambah 0,1. Dan yang kedua sama, tinggal mengurangi aja. Langkah-langkahnya, contoh soal yang nomor 1 dulu ya. 0,23 ditambah 0,1 dibentuk bersusun ke bawah seperti yang dilingkari ya. Kalau sudah, ingat cara meletakkan nilai tempat harus lurus. Yang berikutnya, tanda koma juga harus lurus. Berikutnya, tambahkan 0 agar bilangan memiliki panjang yang sama. 0 ditambahkan di bawah 3 seperti yang dikotakin itu ya. Dijumlahkan dari atas ke bawah. 3 ditambah 0, 3. 2 ditambah 1, 3. 0 ditambah 0, 0. Jangan lupa beri tanda koma di jawaban akhirnya. Soal yang kedua, pengurangan. 0,23 dikurangi 0,1. Langkahnya sama seperti tadi, disusun ke bawah. Ingat cara meletakkan nilai tempatnya. Setelah itu, koma harus lurus. Berikutnya, tambahkan 0 agar bilangan memiliki panjang sama. 0 diletakkan di bawah 3 seperti tadi. Nah, kalau sudah, kurangkan atau tambahkan. Silakan dikurangkan. 3 dikurangi 0. Berapa hasilnya? 3, 2 kurangi 1, 1, koma, 0 dikurangi 0, 0. Jangan lupa. Bagaimana dengan materi yang Ustazah ini jelaskan? Sudah mengerti? Ustazah berharap kalian bisa mengerti ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati. Berikut latihan soal yang harus kamu kerjakan. Sebelum mengerjakan, ada aturan yang harus kamu lakukan dalam mengerjakan soal. 1. Kerjakan di sebuah buku, boleh buku kotak ataupun bukan buku kotak. Yang kedua, tulis nama lengkap dan kelas, tidak boleh nama panggilan ya. Dan yang ketiga, tulis kembali soal. Soalnya ditulis lagi. Yang keempat, jawab dengan menggunakan cara. Harus ada caranya, tidak boleh langsung jawaban. Dan yang terakhir, foto jawabanmu. Kemudian kirim melalui Google Classroom. Berikut contoh atau format mengerjakannya di buku. Setelah seperti ini kamu foto, kirim lewat Google Classroom ya.
Oke, terima kasih.